Habis Pak, ceramah kelima Pak hari ini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safihu wa khaliluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة حتى أتاه من ربه اليقين. صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. بابا يبو سكليم لكن الله عز وجل وحيكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita bisa kembali diizinkan oleh Allah untuk bisa ruku sujud menghadap Allah sebagaimana firman Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khathabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Orang-orang yang selalu diizinkan oleh Allah, yabitun. Yabit itu mabit, Pak. Pernah dengar orang istilahkan sesuatu itu mabit? Mabit itu berdiam diri, berduaan dengan Allah. Itu hakikat mabit. Iya. Hakikat mabit itu mengajak orang-orang kembali pada Allah. Makanya biasanya anak-anak mahasiswa bikin mabit Sabtu malam Ahad atau Kamis malam Jumat. Untuk mabit untuk apa? Mabit untuk mendekatkan diri pada Allah. Yabitun, ini diambil dari ayat Allah, walladzina yabitun, yang kami baca tadi pada rakaat kedua. Orang-orang yang yabit, mabit. Kita ini perlu banyak mabit, Bapak Ibu sekalian. Mabit kita berdoa dengan Allah. Ini amalan yang dahsyat, Bapak Ibu sekalian. Amalan yang begitu dicintai Allah. Tidak perlu dilihat makhluk di dunia. Tidak perlu kemudian diupload di Instagram. Siapa yang baru-baru rekam saya Insta story? Banyak tuh. Ayo, ngaku aja. Ya. Gak perlu diupdate di status, gak perlu diupdate. Orang-orang yang hanya Allah yang tahu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa senyum? Baru-baru Insta story ya. Gak apa-apa. Ya. Anak muda biarin, Pak. Ya, biar lebih bagus dia Insta story Ustaz. Woi, lagi kajian sama Ustaz Farrozi. Woi, supaya dilihat calonnya mungkin ya. Yabitun, ini kalimat yang subhanallah dalam Al-Quran sedikit yang mengamalkan Bapak Ibu. Yabitun dari Rabbihim. Mereka berduaan dengan Allah, bermabit dengan Allah. Sujjadan, dengan apa mereka bermabit? Rasulullah itu mabitnya ketika malam dengan apa? Sujjadan wa qiyama. Sujud, berdiri, ruku. Subhanallah. Dan saya begitu takjub dengan orang-orang yang Masya Allah ketika dia sholat. Dia tadarruan wa khufiyah. Dia datang dengan penuh kekhilafan. Dia datang dengan penuh pengharapan pada Allah. Bahwa ya Allah, saya datang dengan banyak dosa ya Allah. Coba sekali-sekali kita mengerti apa itu sholat. Kenapa harus ruku? Kenapa menundukkan badan? Kenapa harus sujud? Kenapa menundukkan kepala? Meletakkan hal yang paling penting dalam anggota tubuh kita. Kepala, di dalamnya berapa panca indera? Ada otak kita. Di dalamnya semua kenikmatan Allah. Pendengaran, penglihatan, penciuman, pengerasa. Ini kalau hilang saja kepala selesai, Bapak Ibu sekalian. Subhanallah. Tadi saya dari acaranya teman-teman nah, komunitas sepeda Pak, namanya SOSO Goes. Mungkin pernah dengar ya. Di CPI Pak, makanya pakai patwal. Iya. Pakai. Kalau enggak pakai patwal jam 9 Pak Edi baru sampai. Iya. Tadi sebelumnya dari sekolahnya Ustaz Muzayyin di Maco Pak. Ya, pakai patwal terus itu. Iya. Ujung Pak. Subhanallah. Dari Maros Pantai Losari sana, CPI, ya. Sini PTP, ya Allah. Mereka untungnya pakai patwal, minggir semua orang, Masya Allah. Dia kira mi pejabat di belakang, padahal Ustaz. Subhanallah. Alhamdulillah ada yang ambilkan tadi satu orang kodong, Masya Allah, jamaah kita. Itu Bapak-Ibu sekalian, mereka mengadakan semacam buka puasa bersama anak yatim, sekaligus mereka berdoa.
Iya, mereka minta saya untuk berdoa, doakan salah seorang dokter spesialis, Bapak Ibu sekalian. Iya, spesialis dokter? Bukan, namanya dokter Santi, Pak. Andi Santi. Duh, jatuh, Pak, kepalanya yang kena duluan. Naik sepeda, ya. Jatuh di daerah mana itu? Maros atau apa itu? Allah alam. Nama komunitasnya SOS Gois itu. Banyak profesor, dokter juga ada. Banyak di situ. Subhanallah. Yang kepala, Pak, paling berharga. Tapi subhanallah, setiap hari kita disuruh ruku, sujud. Ya. Apalagi sujud ini, subhanallah. Akrabu ma yakunul abdu yawmal qiyamati wa huwa sajid. Akrabu ma yakunul abdu li rabbih wa huwa sajid. Kata Rasulullah SAW, sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rabbnya ketika dia menundukkan kepalanya untuk sujud. Subhanallah. Makanya ketika bersujud, Bapak Ibu sekalian, ada sunnah. Sunnah apa? Sunnah mengikutkan doa-doa dalam hajat-hajat kita. Iya. Cuman aturannya, syariatnya, ketika Anda kemudian mau berdoa, dilarang, diharamkan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Maka kalau mungkin Anda cuman hafal Rabbana atina fid dunya hasanah, ya itu yang dibaca. Kalau Anda tambah Rabbi ghafirli wali walidayya, bagus. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Apa saja? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Ya. Jomlo, Rabbi la tadharni farda. Ya Allah, jangan biarkan aku hidup sendiri. Itu ada doanya dalam surah Al-Anbiya. Ya. Rabbi la tadharni farda. Ya Allah, jangan biarkan aku hidup sendiri. Coba. Diatur semua, ada doanya semua dalam Quran. Minta anak ada, Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim ketika meminta anak, akhirnya diberikan anak, dua-duanya Nabi, Masya Allah. Rabbi habli minas salihin. Karuniakan padaku, ya Allah, anak yang saleh. Benar, dikasih oleh Allah dua. Ismail, Ishak, dua-duanya saleh, dua-duanya. Wa kullan ja'alna nabiyya. Dan dua-duanya kami jadikan Nabi. Belum doanya Nabi? Ya. Nabi Zakaria, minta anak juga. Fahabli min ladunka waliyya. Ya Allah, aku minta kepadamu wali penerusku, ya Allah. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Yang akan melanjutkan perjuanganku dan perjuangan keturunan Ya'qub. Waj'alhu rabbi radiyya. Dan jadikan anakku anak yang kau ridhai. Diberikanlah dia nama, diberikanlah dia anak yang namanya langsung dari Allah. Siapa nama anak Zakaria? Yahya. Siapa yang kasih nama? Allah. Apa kata Allah? Lam naj'al lahu min qablu samia. Kami enggak pernah kasih nama sebelumnya. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, coba hayati ini gerakan sujud, Bapak Ibu sekalian. Saya titip, Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang tidak merasakan setiap kenikmatan sujud, maka dia belum sholat. Sujud ini, Bapak Ibu sekalian, gerakan yang paling utama dalam sholat. Makanya ada namanya as-sajdah, tidak ada namanya ar-raq'ah. Coba cari dalam Al-Quran. Ada namanya sujud tilawah. Ada namanya sujud sahwi. Ada namanya sujud syukur. Orang lupa, Pak, dalam sholat dianjurkan sujud sahwi, bukan ruku sahwi. Apa sujud sahwi itu? Sujud tanda lupa. Kenapa bersujud? Karena inilah gerakan yang paling dicintai Allah. Makanya apa bacanya? Subhana rabbiyal a'la. Ada surah namanya al-a'la. Ruku apa bacanya? Subhana rabbiyal azim. Ada surah namanya al-azim? Enggak ada. Ada perintah. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah. Menyebut nama Tuhanmu yang al-a'la, yang maha tinggi. Sedangkan kita sangat rendah, maka kita sujudkan. Kemudian ketika kita sujud di tanah, tanah yang menjadi tempat, iya, kita berjalan, tanah yang menjadi tempat yang kita injak-injak, lalu kemudian kita letakkan kepala kita, lalu kita mengatakan Subhana Rabbiyal A'la. Itu dahsyat, Bapak Ibu sekalian. Iya. Saya kalau bulan Ramadan di Sudan, ya apalagi waktu kemarin saya S2, saya bawa istri, bawa anak, kita kan biasa buka puasa, kadang-kadang bukan pas liburan Ramadan, itu biasa kita, Bapak Ibu sekalian, sholat. Jadi habis buka puasa bareng di depan, kan di sana masih tanah-tanah masih banyak. Habis buka puasa sama-sama, langsung sholat. Kebetulan saya kan imam di sana, ada suatu masjid saya imam, namanya imam Masjid Harman di sana. Ya. Arkawit, di daerah Arkawit di sana, dekat dari kampus saya. Sekitar 10 menit lah dari kampus. Itu kalau kita sudah, orang-orang Sudan pada gak mau ke masjid. Dia mau sholat di tempat dia berbuka. Kenapa?
Nah, pernah saya tanya apa alasannya? Dia katakan beda rasanya sujud di lantai dengan sujud di tanah. Jadi sujud pak. Jadi dia cuma gelar tikar, ada bahkan yang tidak mau pakai tikar. Ya kotor-kotor aja subhanallah. Saya masih alhamdulillah pakai masih dikasih sejadah karena imam. Yang lain malah biasa sekali dan dia senang. Mereka mengatakan, "Ustaz, ya imam, nahnu nuhib an yakuna turabuna amama ya wajhana." Dia katakan, "Kami bahagia sekali kalau ada debu-debu lengket di tempat-tempat kami." Ya. Subhanallah. Itu orang Sudan Bapak Ibu sekalian. Ya. Mereka masih merasakan itu kenikmatan. Anda sesekali Bapak Ibu sekalian, coba di Masjidil Haram, coba ya kalau ada kesempatan umrah ya. Coba Anda tuh sujud di lantainya tuh, Masya Allah. Nggak usah pakai sejadah Pak kadang-kadang. Ya. Sujud di lantainya itu, rasakan kenikmatan sujud Pak. Anda tahu apa kata Rasulullah SAW? Tidaklah seorang hamba bersujud kecuali, perhatikan ya Bapak Ibu sekalian, kecuali setiap kali dia mengangkat kepalanya dari sujud, maka ada dosa-dosa yang Allah akan ampuni. Satu. Dan ketika dia bersujud sungguh-sungguh mengingat Allah, ketika dia bersujud sungguh-sungguh mengingat Allah Rabbul Alamin, maka setiap kali dia angkat kepalanya dari sujud dan dia penuh kekhusyuan ketika sujud, maka diangkat derajatnya di akhirat. Dulu ada seorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia salat Pak. Kemudian Rasulullah lewat. Orang ini buru-buru Pak, hilang darinya tumakninah. Nah ini perhatikan ya, syarat di antara syarat sahnya salat yang tidak masuk dalam gerakan, perhatikan, tidak masuk dalam bacaan, tidak masuk dalam gerakan, ada yang dinamakan tumakninah. Pernah dengar ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah? Ibu-ibu ada yang namanya mutmainnah? Tumakninah ada? Ada? Enggak ada. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Al-Fajr. Kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Mutmainnah, perlu tenang Pak. Salat itu butuh ketenangan Pak. Jadi kalau ada orang gelisah dalam sholatnya, ya, maka dia tidak merasakan kenikmatan sholat. Dan para ulama menyimpulkan bahwa kalau ada orang yang mau matinya nafsul mutmainnah, mau matinya dikategorikan sebagai orang yang jiwanya tenang, maka mulailah dari menenangkan sholatnya. Mau matinya husnul khatimah Pak, mau matinya tenang, mau matinya dipanggil Allah nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau mau, mulai dengan apa? Mulai dengan salat yang tenang. Inilah kalau salat yang tenang namanya salat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang kalau dia salat dia khusyuk. Khusyuk itu penjabaran dari apa? Definisi dari apa? Khusyuk itu definisi dari orang yang menikmati sholatnya dengan tenang. Melalui setiap gerakannya dengan tenang. Melalui setiap bacaannya dengan tenang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Bacaan. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Atau ditambah, Rabbana walakal hamd, mil'us samawati wa mil'ul ard, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Jadi nikmati, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Dinikmati Pak, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi, Maha Suci Allah. Dinikmati. Imam belum bangun, tambah doa. Rabbana hab lana min azwajina. Yang mau keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Dikumpulkan di dunia, dikumpulkan di surga. Al-Furqan 74. Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, karuniakan pada kami pasangan. Suami, kalau yang baca suami, maka diberikan istri yang terus solehah. Kalau yang baca istri, diberikan suami yang terus soleh. Mau enggak? Suaminya tua,
Semakin tua semakin soleh. Mau enggak istrinya? Semakin tua semakin soleha. Mau? Baca Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwa. Apalagi dibacanya ketika sujud. Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, karuniakan padaku pasangan yang saleh. Pasangan yang saleha. Belum lagi dilanjutkan, mau anak yang saleh dan saleha, mau anak yang penghafal Quran, mau anak yang berbakti pada orang tua, tambah wa dzurriyyatina qurrata a'yun, karuniakan padaku pasangan dan keturunan yang saleh dan salehah yang menyejukkan hatiku. Bayangkan. Banyak sekarang orang berumah tangga, Bapak Ibu sekalian. Iya. Tidurnya sama, rumahnya sama, hatinya tidak sama. Kenapa? Karena kurang doa, Pak. Coba abadikan itu dalam setiap doamu, harus ada doa Al-Furqan 74. Bahagia keluargamu, percaya. Apalagi kalau dirutinkan setiap sujud, Masya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Subhanallah. Qurrata a'yun, penyejuk hati. Saya pernah tanya ibu saya, Pak. Ini ibu, ya, anaknya 3. Semua penghafal Quran. Saya, adik perempuan. Uniknya, semua menantunya hafal Quran semua. Istri saya, hafidhah. Istri adik saya yang di Jakarta sekarang, orang Padang, hafidhah. Adik saya perempuan, suaminya hafidh. Dulu anak setiba, kemudian lulus di Jamiatul Qasim. Ya, di Arab Saudi, kemudian datang ketika saya umrah. Dia datang kepada saya lalu kemudian mengatakan, saya mau lamar adiknya Ustadz. Ya, saya katakan, saya tunggu Anda di Makassar, kalau Anda berani datang liburan ini. Ustadz, liburan ini cuma 2 minggu. Dia katakan, mepet Ustadz. Saya bilang, kalau Anda berani datang, kalau enggak ya siapa cepat dia dapat. Ya, adik saya belum hafal Quran waktu itu, yang perempuan, karena alumni UNM, akuntan. Tapi dulu dari Gontor sempat adik perempuan saya. Tapi enggak hafal Quran. Di mana dia hafal Qurannya? Ketika alhamdulillah sudah menikah dengan suaminya. Suaminya waktu itu masih semester 5, jurusan ilmu Quran. Syaratnya bawa istri sana. Istri yang dibawa ke sana, karena adik ipar saya laki-laki ini beasiswa, syaratnya istrinya, orang-orang yang dapat beasiswa yang diikutkan ke sana, diterbangkan secara gratis, harus ikut namanya sekolah tahfidzul Quran, khusus para istri. Maka ikutlah istri saya. Setelah selesai S1, sudah 15 juz. Lulus lagi suaminya S2. Ikut lagi dia, tambah lagi. Sekarang sudah selesai karena sudah 4 tahun. Per tahunnya 10 juz, sekarang 4 tahun. Saya tidak pernah nyangka adik perempuan saya bisa hafidhah. Saya tanya ibu saya, Bu, saya kan punya anak sekarang. Saya mau juga anak saya hafal Quran. Mau juga nanti kalau anak saya punya istri, hafidhah juga. Anak saya laki-laki. Saya bilang, Mak, apa doa sering kita baca? Kenapa anak tak, menentu tak, semua penghafal Quran? Padahal mama tidak penghafal Quran. Ibu saya cuma 3 juz. Itu pun tidak hafal. Kadang-kadang suka baca, kadang-kadang suka lupa. Surah favoritnya ibu saya. Itu tadi yang saya baca. Al-Furqan. Dari tabarakalladzi ja'ala fissamai buruja wa ja'ala. Itu doa favoritnya. Rabbana hablana min azwajina. Oh, Al-Furqan ayat 74. Rajin ngaji ternyata ibu. Nah, setiap kali dia ngaji, dia doa Rabbana. Kalau bangun tahajud selalu baca tabarakalladzi ja'ala fis-sama'i buruja wa ja'ala fiha. Sampai ketemu doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Emang dahsyat nih doa, Pak. Coba lihat ya. Rabbana, ya Tuhan kami, hab lana, karuniakan pada kami, min azwajina, pasangan kami Allah, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, yang menyejukkan hati kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang bertakwa. Saya di Makassar, kadang-kadang ke Jakarta, kadang-kadang ke Indonesia, kadang-kadang kemana jadi imam. Di Sudan saya jadi imam. Adik saya laki-laki sekarang jadi imam di Jakarta. Adik ipar saya lagi jadi imam di Arab Saudi. Bayangkan doanya, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Menantunya, anaknya semua jadi imam. Bayangkan. Doa, namanya doa. Allah kan Maha pengabul doa, Pak. Apa yang tidak mungkin? Ternyata favoritnya, nah, makanya para ibu doa. Imam Sudais nih, Imam Sudais. Tahu Imam Sudais? Abdurrahman As-Sudais. Ya, Masya Allah. Sudah pernah ketemu belum? Belum ya? Mudah-mudahan ya, belum pernah ketemu, diberikan oleh Allah izin untuk bisa jadi makmum di belakangnya Sudais, Insya Allah. Doakan juga saya, Pak. Saya tanggal 19, Insya Allah. Ya, berapa hari lagi? 7 hari lagi, Insya Allah. Ya.
umrah akhir Ramadan insyaallah di Mekah, insyaallah di Madinah, Mekah dan Madinah. Iktikaf ya, mudah-mudahan ya. Melepas kerinduan Pak setelah terakhir 2020 saya bawa jamaah. Ya, waktu itu alhamdulillah juga plus Palestina. Jadi alhamdulillah sudah pernah juga ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Ya Allah. Imam Sudais Pak. Lihat ini doa ini. Ketika kemudian ibunya marah nih, ibu lagi marah nih, ibu-ibu ini. Hati-hati ibu-ibu kalau marah. Keluar kalimat-kalimat enggak bagus biasanya. Kamu tuh anak ini, anak begini, anak begini. Wah, ini hati-hati, Bu. Imam Sudais ini cerita nyata dari kakak ipar beliau. Waktu itu saya kapoldanya Pak Merdisam. Waktu itu ada pembangunan masjid. Kebetulan yang datang itu iparnya As-Sudais. Jadi Sudais itu menikah dengan adik perempuannya Syekh ini, namanya Syekh Saleh. Kemudian apa yang terjadi? Saya di Hotel Mercure di Petaran itu. Saya menerjemahkanlah apa yang dimau oleh Syekh sebagai donatur dan apa yang Pak Merdi sebagai kapolda waktu itu. Kapolda sebelum Pak Nana Sujana sekarang. Saya terjemahkan. Setelah saya terjemahkan, saya diajak ke kamar sama Syekh Saleh ini. Kakak iparnya Syekh Sudais. Udah cerita, subhanallah. Cerita panjang, masya Allah, santai gitu. Dan termasuk, ya, beliau cerita, dulu Sudais itu kecil, ya, itu kata dia sering nakal gitu. Lari-lari kemana-mana. Dipanggil oleh orang tuanya, dia pergi main ke sana, main ini, main itu. Subhanallah, Sudais. Yang sekarang jadi pimpinannya semua imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Abdurrahman As-Sudais, doktor. Suatu ketika ibu, ini dengar ibu baik-baik. Hati-hati lisannya ibu-ibu itu. Karena doanya kencang. Karena kata Rasul, ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Jadi kalau ibu itu berdoa, nah, seperti tadi saya, ibu saya berdoa, jadi semua. Makanya saya juga mau ini istri saya doakan anak saya. Supaya nanti semua anak-anak kami penghafal Quran, semua anak-anak kami, menantu-menantu kami. Kita mau juga begitu. Doa ibu nih. Nah, Sudais itu subhanallah, ibunya tidak berdoa dalam keadaan sholat, tidak. Dalam keadaan mengangkat tangan, tidak. Ibunya berdoa dalam keadaan marah. Gimana marahnya? Sudais disuruh mengaji, Pak. Di haram. Dia lari mau pergi main sama temennya. Ketika kemudian ketahuan sama ibunya bawa tasnya langsung kemudian mau lari sama temennya, ibunya teriak. Kata ibunya, as'alullah an yaj'alaka imamanil haram. Dia katakan, saya berdoa sama Allah. Lagi marah nih. Mestinya pergi ngaji, dia pergi main. Diteriakin sama ibunya, as'alullah. Demi Allah, saya minta sama Allah. An yaj'alaka imamanil haram. Saya minta sama Allah agar Allah menjadikan kamu imam Masjidil Haram. Jadi Pak. Marah saja ini ibu. Asal baik doanya, dijawab. Ini lagi marah tuh. Ibu-ibu kapan terakhir doakan anaknya? Doakan apa? Sudah mi Ustaz, Rabbana atina, masuk mi anakku di situ. Astagfirullah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Masuk mi anak, sebut nama aja, Bu. Kapan terakhir menyebut nama anak satu-satu? Kalau 5 anak tak sebut semua. Kalau 10 anak tak sebut semua. Masyaallah. Nah, inilah dua hal yang sangat penting, sujud dan doa, dan semuanya bergabung. Sedekat-dekatnya hamba kepada Allah dalam keadaan sujud. Makanya ada sunnah, banyaklah berdoa dalam keadaan sujud. Apalagi Bapak Ibu sekalian, sujud yang sifatnya sholat sunnah, tahajud. Lama-lama, ya kalau kita sholat berjamaah kita lama-lama ya kasihan yang makmum. Sholat sunnah Pak yang sendiri. Minta sama Allah panjang, curhat sama Allah. Ustaz, apakah harus sujud terakhir? Tidak. Semua sujud, mau sujud pertama, sujud kedua, silahkan. Minta sama Allah. Yang jelas dalam keadaan sujud. Bahkan, sebahagian ulama mengatakan, andaikan kamu lagi tidak dalam keadaan sholat, tiba-tiba kemudian ada hajat yang terpintas di hatimu, langsung sujud di tanah, langsung minta sama Allah, dikabulkan. Makanya sujud syukur itu tidak perlu ada takbirnya, tidak perlu, langsung sujud, bersyukur pada Allah. Misal, lulus, langsung sujud di tempat. Bisa. Pernah lihat pemain-pemain bola Pak, habis ngegolin langsung sujud. Itu sujud syukur. Sujud yang disunnahkan. Apalagi, syukur-syukurnya orang yang dapat hadiah, syukur-syukurnya orang yang ya, dapat umrah. Ya, tiba-tiba anaknya lulus, langsung sujud aja di tempat. Pastikan saja tempat yang kita sujudi suci, langsung. Ya, tidak perlu wudu, tidak perlu menghadap kiblat, langsung sujud. Ya, tapi sebenarnya dianjurkan sebaiknya kalau ada tahu kiblat kemana ya dianjurkan menghadap kiblat. Kalau tidak pun tidak apa-apa langsung sujud di tempat.
Inilah sujud. Nah, Anda berdoa di situ. Rabbi auzi'ni an ashkur. Banyak bersyukur. Ya Allah, karuniakan padaku. Doanya Nabi Sulaiman, An-Naml ayat 19. Kalau tadi Al-Furqan ayat 74, ini An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, karuniakan padaku rasa syukur atas nikmat-nikmat-Mu. Allati an'amta alai, yang Kau berikan kepadaku ya Allah. Wa ala waliday, dan kepada kedua orang tuaku. Subhanallah. Sulaiman menjadi orang yang banyak bersyukur kepada Allah, makanya ditambah terus nikmatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, makan Allah. Terakhir, saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian bahwa percayalah, Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Surah Ghafir, Pak. Dalam surah Ghafir Allah mengatakan, "Ud'uni, berdoa padaku, astajib lakum, maka aku pasti jawab doamu." Yang mustahil, boleh gak Ustaz diminta? Boleh. Ustaz gak punya uang, penghasilan kurang, utang banyak, saya boleh gak minta agar Allah menghajikan saya? Boleh, Pak. Alhamdulillah saya haji 2015, Pak, juga gak punya apa-apa. Gak punya uang, masih semester 1 di S2. 2015, gak punya uang, Pak. Alhamdulillah sudah haji. Bapak ibu saya semuanya dosen, bahkan bapak saya profesor, belum haji. Iya kan? Yang punya uang bulanan siapa? Bapak saya. Tapi yang dipanggil oleh Allah duluan siapa? Saya. Minta kan? Iya. Minta sama Allah, Pak. Iya. Jadi berdoa sama Allah. Iya. Ya Allah, mau naik haji ya Allah. Iya. Mau nikah ya Allah. Kok dong jomblo. Iya. Saya kalau bahas jomblo kasihan Kak Pak ya Allah. Entah Ramadan keberapa kamu sahur sendiri, Nak. Iya. Ya, cepat menikah lah ya. Saya semester 5 nikah, Pak. Semester 5 enggak punya duit, berani alhamdulillah ya. Justru semakin lancar rezekinya. Ya, andai kan terlambat menikah ya, terlambat juga rezekinya. Ya. Alhamdulillah ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Iltamisul gina fin nikah." Kan ada jaminannya dalam surah An-Nur ayat 32. Buka aja An-Nur ayat 32. Kalau dia fakir, saya yang kayakan mereka. Nikahkan saja. Kalau dia miskin, saya yang kayakan mereka. Makanya nikah itu sumber rezeki gitu. Minta sama Allah, doa. Makanya kunci doa itu yakin. Ud'uni astajib, berdoalah padaku pasti aku jawab. Nah, cuman Bapak Ibu sekalian terakhir, perhatikan ini ya, supaya tidak ada yang suudzon sama Allah, tidak ada yang berburuk sangka sama Allah. Ustaz, sudah saya minta tiap sujud, tiap belum dikasih. Perhatikan, cara Allah menjawab doa pasti dijawab. Cuman cara Allah menjawab doa tiga. Satu, dibayar cash, minta haji dikasih haji. Tiba-tiba ada yang mau bayarkan, minta umroh dikasih umroh, minta anak tiba-tiba alhamdulillah hamil terlambat haid, minta apa lagi? Minta jabatan tiba-tiba dipanggil terus dikasih surat naik pangkat sesuai dengan doanya. Ada dibayar cash. Ada yang disuruh nunggu seperti Zakaria, berdoa sampai rambutnya beruban semua baru dikasih anak. Ketika sudah mustahil punya anak baru dikasih anak. Ada. Maka cara Allah menjawab yang pertama cash. Dikasih langsung. Tapi kalau belum dikasih dan Anda masih berdoa, perhatikan, manfaat doa yang kedua, menghapus dosa-dosa. Karena doa itu ibadah, addu'a wal ibadah, yang mengatakan dia ibadah itu Rasulullah. Maka setiap kali ada orang berdoa, dikabulkan alhamdulillah, tidak dikabulkan berarti penghapus dosa-dosa. Ini doa Pak, penting Pak. Sebagaimana Anda sholat pahala, seperti itu kalau Anda berdoa pahala. Coba bayangkan. Siapa yang masih pelit berdoa di sini? Coba hisap-hisap. Pernah gak Anda doa sampai 1 jam? Iya. Coba masih jarang. Rata-rata doa, amin, amin, amin. Rata-rata tunggu imam yang amin, amin, amin. Padahal hajat kita beda. Bangun tahajud ibu, bangun tahajud bapak. Minta sama Allah, ya Allah jadikan anakku penghafal Quran. Ya Allah jadikan anakku orang yang saleh. Ya Allah sukseskan dunia akhiratnya anak. Minta, disebut namanya anak fulan, 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 fulanah. Disebut semua. Banyak hajat tapi malas berdoa. Ini kan lucu Bapak Ibu sekalian. Minta sama Allah. Nah, yang ketiga, kalau tidak menghapuskan dosa-dosa, doa itu menjadi tabungan pahala. Jadi tabung, ditabung, ditabung, ditabung. Iya. Nanti di akhirat ketika banyak berdoa, kalau doanya belum dikabulkan Allah, tabungan pahalanya banyak. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tidak ada ruginya orang berdoa. Ada orang bilang, Ustaz bertahun-tahun saya doa belum dikabulkan. Berarti bertahun-tahun itu dosa dihapuskan. Bertahun-tahun itu juga pahala ditabung oleh Allah.
Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan suudzon sama Allah kalau berdoa. Ya, apalagi kalau sudah berdoa dalam keadaan sujud, apalagi di sepertiga malam, sudah sujud sepertiga malam, wah ini mustajab doanya. Sepertiga malam sujud. Kalau tahajud perbanyak sujud. Jadi saya selalu mengkiaskan. Memang bagus Pak berdoa angkat tangan. Bagus. Tapi saya mau kasih tahu Ki, ada doa yang lebih mustajab dari angkat tangan Pak. Kapan? Sujud. Kalau Anda tidak bisa bahasa Arabnya, maka berbahasalah dengan hati. Para ulama mengatakan, semua bahasa boleh dalam sujud. Yang penting tidak terucap di lisan kalau dia bukan bahasa Arab. Paham ya? Jadi Anda membatin Pak. Cerita sama Allah. Ini lebih mustajab. Kenapa? Karena Allah sendiri, Rasulullah sendiri mengatakan, sebedekat-dekatnya hamba kepada Allah, wa huwa sajid, hadis Muslim. Ketika dia sujud, maka kalau ada orang berdoa dalam keadaan sujud, itulah keadaan yang paling disukai Allah. Baik, Bapak. Ustaz, boleh gak saya mengangkat tangan berdoa? Boleh. Tapi Pak, ada yang lebih penting dari mengangkat tangan. Ada yang lebih hebat dari mengangkat tangan. Sujud. Jadi, kalau saya, di mix. Dicampur. Kadang-kadang angkat tangan, kadang-kadang sujud. Kadang-kadang sujud, kadang-kadang angkat tangan. Digabung Pak, kalau bisa dalam sehari. Ada doa ketika sujud, ada juga ketika angkat tangan. Gitu ya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan penjelasan singkat tentang sujud, singkat tentang doa. Ya, sujud dan doa ini mudah-mudahan bisa kita amalkan. Ya, banyak berdoa. Tadi Al-Furqan ayat 74. An-Naml untuk dijadikan orang yang bersyukur. Ayat 19. Ya. Dan banyak lagi doa-doa yang lain dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tinggal diamalkan Pak. Ya, saya sudah jelaskan manfaatnya. Kalau habis ini masih malas berdoa, ya itu kembali kepada masing-masing. Ya, kepada kita, hajat kita dikabulkan, doa itu mengabulkan hajat, mengampuni dosa. Tidak ada ruginya. Dan Anda tidak bayar. Berdoa Anda tidak bayar. Dan Allah suka bedakan manusia dengan Allah. Allah itu semakin Anda mengemis, semakin Anda minta, semakin nangis, Allah semakin suka. Kalau manusia dimintai terus, dia blokir kita, Pak. Coba, ya. Mintai, tiap hari mintai, dia blokir. Na'udzubillah min dzalik. Kita tutup ya dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.